ada pertanyaan seputar ibadah medik. Mengapa dalam ibadah medik itu ada jin? Banyak gereja yang mengalami masalah di mana anak-anak tidak lagi senang datang ke gereja karena suasana ibadah anak di gereja itu tidak menyenangkan. Nah, jadi dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dan medik mengajak anak-anak bermain. Dan di sini bermain ini akan melatih anak-anak sportivitas mereka. Mereka tahu arti kalah dan menang. Dan melalui game ini akan tercipta suasana yang menyenangkan. Anak-anak melepaskan topengnya. Dan ini bisa menjadi jalan untuk penginjilan. Kalau suasana menyenangkan, anak-anak suka datang. Dan Injil bisa disampaikan kepada anak-anak. Dan melalui game, kreativitas anak-anak dibangun. Tapi juga game ini akan membangun tubuh yang kuat dan bugar. Ya, jadi game ini bagian dari ibadah. Ibadah ada permain, ada game, tapi ini bukan main-main ya, karena ada manfaat yang luar biasa dari bermain, tapi juga ada anak-anak bermain dengan aturan, tidak makan, tidak minum. Dan kalau gereja tidak mengajak anak-anak bermain dalam suasana yang kudus, maka anak-anak akan pergi keluar dan bermain di luar.